Diana Daniel akui tak boleh hidup tanpa Farid Kamel, saya tak sedar saya bergantung nyawa pada dia. Sedia maklum, pasangan selebriti, Diana Daniel dan Farid Kamel sebelum ini membuat keputusan untuk bercerai tetapi pada 31 Ogos yang lalu, mereka memaklumkan sudah pun rujuk semula. Dalam video terbaru yang memaparkan Diana Daniel, dia memberitahu bahawa dirinya sangat memerlukan Farid di sisi. Bahkan, sempat memberi perumpamaan bahawa dia bergantung nyawa dengan Farid bagi menggambarkan betapa penting lelaki itu dalam hidupnya. Tanpa saya sedar betapa pentingnya dia dalam hidup saya. Dalam pada itu, Diana merasakan Farid mampu melindunginya dalam segala perkara dan apabila dalam tempoh tiada suami di sisi, pelakon tersebut merasakan kehilangan serta rapuh. Biarpun dia menikmati masa bersendiri, Diana tetap tidak dapat melupakan Farid dan mahukan pengarah tersebut kekal dalam hidupnya. Saya bergantung nyawa dengan dia sebab dia ada satu rasa rock mana saya punya tempat bergantung tu, dia macam hilang energi tu dan jadi sangat sedih. Tapi saya rasa saya sangat bergantung pada Farid. Subconsciously I'm not really realizing how much he means to my world, sure. And how much I feel dia tu seorang yang mampu protect saya dalam segala perkara. Jadi bila dia tak ada tu macam who's gonna protect me and my kids. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.